Na'udzubillahi min. Kedua, tariku sunnati. Orang yang meninggalkan sunnahku, kata Rasulullah. Dan yang ketiga, wa manin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya, yaitu seseorang ketika disebut namaku, kata Rasulullah, tapi dia tidak bersolawat. Bibirnya jempe, lebar, pedit. Tasawun Imam Ghazali itu numpang pedit-peditna. Coba abdi katinggal namanya ayat untuk bersolawat. Pilih kalau betul kategori ieu solawat deui. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Salatullah ala Muhammad Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ibu, bapak, terlebih anak-anak, biar mengetahui sejarah Islam yang sebenar-benarnya. Kalau kita berbicara masalah Isra dan Mi'raj, ada beberapa hal yang harus ibu bapak ketahui, ibu bapak pahami. Pertama, kalau kita berbicara masalah Isra dan Mi'raj, kita harus tahu bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah hiji peristiwa, hiji kajantenan anu ngan-ngan-ngana sekali terjadi sepanjang sejarah dunia dan tidak akan pernah terjadi kembali sampai yaumal kiamah. Itu Isra sareng. Jadi Isra Mi'raj mung sakali. Terus kadieu ningali. Ya upami ngobrol kan haji atos ngosna. Terus ulah fokus ka ayeuna. Sok kasep tolehnya. Ka mana gede poho deui. Oh, kiamah, kiamah, kiamah. Kiamah. Jadi hiji kudu apal Isra Mi'raj kan hanya satu kali ter, tidak akan pernah terjadi lagi sampai yaumul kiamah. Kedua, Bu, berbicara masalah Isra dan Mi'raj, yang ibu bapak harus ketahui bahwa Isra dan Mi'raj adalah satu peristiwa yang sangat supranatural, peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa nu moal biasa kajangkau ku akal urang da memang lain masalah akal. Moal biasa kajangkau ku logika urang da memang lain masalah logika. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa anu sangat luar biasa, di mana Isra dan Mi'raj ibu bapak adalah perjalanan anu moal kaharti ayeuna ku akal. Ini naon, Pak? Podoi deui. Ka mana bae teh? Hah? Isra Mi'raj. Itu bae artinya. Ngabu bare nyuguhan apa gitu aneh. Hah? Tok. Ah, gitu. Tong atur ngaos ka kabeh bae deui kana jeung lain hari ngali ka dieu ngali ka ngabagi ka dahareun gitu. Gitu. Ini ka mana bae teh podoi? Dahareun. Teka hati ku akal. Yang jadi pertanyaan, kenapa teka hati ayeuna ku akal Isra dan Mi'raj? Punten, Bu. Lalakon perjalanan di ayeuna Masjidil Haram anu aya di Mekah Al Mukarromah, ka Masjidil Aqsa anu aya di Palestina. Saat itu zaman Rasul, upami ditempuh ku perjalanan onta membutuhkan waktu 2 bulan. Sabaraha? 2 bulan. Nu langkung dasar tadi ibu
itu di ayat apa itu mukodas di mirajkan kaluhuran langit anu katujuh anu disebabkan sidratul muntaha upami ditempuh ku perjalanan akal membutuhkan waktu khomsu miati alpi sanatin 500,000 tahun. Jadi Isra dan Miraj butuh waktu 500,000 tahun langkung 2 bulan. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, lalakon 500,000 tahun langkung 2 bulan, Rasul biasa ditempuh hanya 3 jam. Jam 1 berangkat, jam 4 sate acan subuh Rasul tos aya di Mekah deui. Akal percaya teu? Akal percaya teu? Akal pada percaya. Da Isra Miraj malin masalah akal, masalah hati, iman.